Hai, hai, halo. Kali ini kita akan baking. Apa judulnya tadi ya? Chocolate cake. Oke, bahannya ting. Kita mulai dengan campur bahan kering. Terigu. Nanti takarannya akan ditaruh di description box atau di sampingnya. Jadi terigu, kita masukin bahan kering. Terigu. Coklat, kita pakai coklatos, tapi nggak endorse ya, jadi coklatos sekarang kita pakai. Terus baking powder, oke, setengah sendok teh aja. Vanili bubuk, terus kita campur. Jadi dicampur dulu, kalau sudah rata baru kita tambahin yang lain ya. Jadi warnanya coklat banget ya. Nanti coklatus coklat banget. Kita campur. Semua bahan kering selain gula. Jadi setelah semua tercampur rata, baru kita tambahin gulanya. Iya, soalnya si coklat itu coklat banget. Ya, kurang lebih 2000 tahun ngocoknya. Campur, kita tambahkan gula, gula pasir. Habis kosong di situ. Ya, kita campur lagi. Wah, bagus ya, jadi ada mengkilat-mengkilat, ada sprinkle. Oke, setelah ini panggang. Ya. Setelah tercampur rata, kita masukkan susu cair. Susu. Taruh di tengah ya. Ini kita taruh separuh dulu. Lalu nanti kita taruh separuhnya. Berarti bawa energian. Hah? Berarti bawa energian. Oh, yang doyan. Yang sering minum energian ketahuan. Dengan speed lebih tinggi. Ten. Enak, nyami, wangi banget ya. Susu pakai coklat, manis. Temani siapa? Kita aduk sedikit ya. Biar dia nyampur. Oh, kayak bikin muffin. Kalau cupcake kan ber-creamy-creamy. Kalau ini kelihatannya kayak mau bikin muffin. Harap malum hari yang ini. Kali pertama kita coba resep ini. Kita campur sampai benar-benar tercampur rata. Baru masukkan minyaknya. Minyak sayur. Terigu-terigunya sudah hilang, tambahkan minyak. Kita taruh setengah dulu ya. Nanti kalau sudah tercampur rata, baru kita tambahkan minyak sampai habis. Ini pakai lemon zest and identifikasi. Itu yang ada tadi sebenarnya. Iya. Tapi tadi ke warung kagak ada jual lemon, adanya jeruk limau. Ini pikir itu ya, minyak banyak. Oh, tapi kan nanti dia mau dimasak. Lupa. Ya, kita campur rata. Thank you.
Wih. Bayangkan itu kayak enak. Ini soft cake kan? Soft cake tanpa telur. Jadi untuk yang alergi telur aman. Ya, kita masukin cetakan ya. Kita masukin cetakan sebelum ini dikukus kan? Jadi kita masukin cetakan. Gimana caranya? Begini. Oh, salah. Kita tuang langsung aja ya. Kita isi di cetakannya 3 perapat. Jadi enggak penuh-penuh banget. Itu penuh juga. Kelewat. Mari kita mengheningkan cipta. Itu akan mengembang. Kelihatannya nanti dia akan jadi kayak enggak tuh di gambarnya Ana kan dia polos. Polos kan yang dipotong itu? Iya, tapi mungkin dia tidak mengembang jadi. Enggak. I hope so. Mengembang sedikit. Banyak ternyata isinya Ana. Ya, nanti. Tempat satu lagi. Ayo. Satu lagi. Coba jadi minyak jenderi sarfat. Kemarin dong. Kemarin kan lupa. Jadi agak gosong. Bukan agak, itu memang gosong. Sudah? Kita masukkan kukusan ya. Tuh ada wortnya. Hati-hati panas. Ups, geser dulu ya. Panas. Ternyata panas. Iya, kayak enggak apa-apa ternyata panas. Ya, muatnya cuma 4. Oh, 4 dulu. 4 aja ya. Sampai ketemu setelah matang. Nah, dah. Yang 4 kita panggang ya. Sampai ketemu setelah matang. Ini yang kukus. 1, 2, 3. Mari makan. Ini yang kukus. Ini yang panggang. Yeah. Keren kan? Mau coba? Kita cek kalau dia mateng apa enggak. Wih, cakepnya. Bersih. Mateng. Jadi, tadada. Yang kukus dan yang panggang. Ternyata lebih mengembang kayaknya kalau yang panggang. Yang kukus kita masukinnya segitu, dia jadi segitu juga. Yang panggang, dia agak kembung-kembung gitu ya.
Tapi kita coba dulu rasanya, kan belum tahu, belum dicip. Mau coba, Ana? Petek. Jadi kalau yang kukus, teksturnya kayak kabel lapis. Kayak balapis cemenado. Asap. Tapi nggak ada itunya, nggak ada lapisannya. Asap ini belum. Belum matang, udah. Kan tadi ditusuk itu dia nggak nempel lagi. Cuma dia jadi lembek. Panas. Yang ini. Panggang. Coba yang panggang juga. Nempel. Ups. Panas. Wah. Iya kayak brownies. Oh kan ini soft cake. Dia pasti yang mau dilembek-lembek lembut gitu kali ya. Brownies lebih keras. Kalau brownies keras. Kita cobain yuk. Panas. Kalau yang panggang baru diangkat, yang kukus lumayan guna angin. Gak ada rasanya, masih panas. Nah, digosongin dikit enak. Inilah review kita hari ini. Gak nyambung sama tadi. Jadi coklat soft cake pakai coklat. Oke.